Bersama Inter dan Juventus, AC Milan dikabarkan sama-sama tengah memantau situasi Lorenzo Pellegrini. Mengingat hingga saat ini, AS Roma belum memberinya tawaran kontrak baru. Pellegrini telah tampil dalam 13 pertandingan Serie A. Giallorossi sejauh musim ini berjalan ditambah 5 penampilan di Liga Eropa. Akan tetapi, muncul tanda-tanda bahwa hubungannya dengan klub masa kecilnya kini mulai retak. Segala proses mengenai pembaharuan kontrak pemain internasional Italia yang akan berakhir pada 30 Juni 2022 mendatang tersebut saat ini masih macet di tengah jalan. Karena itulah, besar kemungkinan ia akan meninggalkan Roma pada penghujung musim ini. Untuk saat ini, manajemen belum melakukan panggilan apapun baik kepada sang pemain maupun agennya terkait kemungkinan perpanjangan kontrak baru, meskipun tak sedikit tim yang berminat menampungnya. Juventus, AC Milan, dan Inter Milan merupakan tiga tim yang tengah memantau situasi gelandang 24 tahun tersebut belakangan ini, dan kini mereka tampaknya bakal semakin siaga menyusul perkembangan kontraknya di Olimpico. Selain tiga raksasa Serie A tersebut, terdapat pula ketertarikan dari klub-klub di luar negeri terhadap sang pemain, yang berarti Giallorossi bakal berperan besar dalam menentukan masa depan gelandang andalan mereka nanti. Belum jelas apakah Giallorossi bakal mempertahankannya atau justru melepasnya ke klub lain, meskipun peran bintang mereka tersebut selama ini cukup besar.